So sekarang kita tengah on the way pergi Terengganu untuk aktiviti mencandat sotong. Dan kita orang pergi gerak 7 orang kan? Semua orang tak kerti mencandat. Ya, yeah, betul. 7 kan ingat tak betul? 7 orang tapi semua tak kerti mencandat. So kita akan belajar dengan Abang Buk tu. Siapa nama Abang Buk tu? Masih aku tak tahu Abang Buk nama apa. Nanti kita kenal lah dia. Jorah pun kita sewa dengan dia. Candak pun kita beli apa yang ada saja. Berambut, dia punya tali tansi pun kita beli apa yang ada je. Dia suggest. Yang lain kita berharap pada dia lah. Okay guys, sekarang menunjukkan 7:30. Kita plan nak pergi sarapan dekat arena Gerti Sembang. Sekali lah dengan kereta yang ada Alim, Cik Zul dengan Amukta. Amukta tu tukis famous. Tapi diorang dah makan yang tu dulu. Hai Mak. Dia ingat kau Mak dia. Mak, saya masuk YouTube. Mak, saya masuk YouTube. Mak, kita orang masuk YouTube. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Wah, tiba-tiba ada YouTube channel dia. Welcome back. So, sekarang jam menuju ke pukul 6 petang. 10 pagi. 10 pagi. Tapi cuaca macam dah pukul 12:30. So, sekarang awan banyak cantik. Saya first time datang Malaysia sebenarnya. So, awak orang mana? Saya sebelum ni Azerbaijan. Azerbaijan? So, I'm a bit surprised in Malaysia. Wow. Cinta mesti kempak. Tadi saya dah makan pati tu puyak tau. Tapi jadi orang Malaysia. Saya tak dengar bau dia tapi saya rasa sedap juga tu puyak tu. Awak kutuk makanan Malaysia ke? Saya tak kutuk makanan Malaysia. So, masa saya duduk Azerbaijan pun ada juga makanan tempoyak. Maya, dulu Syam, awak rasa awak istimewa ke tak? Mestilah saya tak awak istimewa di mata yang tepat. Sebutkan 3 orang staff yang kuat makan. Syasha, Kak Finas, Syam. Sebenarnya Syam nombor 1. Syam nombor 1, Kak Finas nombor 2. Kita sekarang dah sampai Kelodongan. Kita keluar Kelodongan ni menghala ke Marang. Lepas tu kita akan rehat kat rumah Dr. Zaki, kita punya director. Kemudian kita akan sambung perjalanan kita ke Kuala Terengganu setengah jam lagi. Lepas tu kita naik bot pukul 6 petang. Sekarang pukul 11:06. Hi guys. So sekarang kita orang dah sampai dekat Pantai Rumuda. Mungkinlah Pantai Rumuda.
Sekarang baru pukul 12.30. So kita lepak sini jap. Sementara tunggu Alim dengan Abang Amin. Dua orang ni tengah makan je. Rasa makan bukan, je bukan punya. Makan. Kita dah, tadi kita beli ni air ni ke. Sekarang nak berapa harga ni dah ni? RM6. Sedap. Rasa? Rasa dulu. Air ni dia kalau dekat luar apa? Dia apa air ni dia dah? Tua kan? Air tua kan? Kita YouTuber. Okey. Minum dah. Sedap air dah. Sedap. Dah sampai ke Zaki Residen. Ha, yang ni bagar. Belok kanan. Keteratak Zaki Residen. Ya. So, berapa lama masa perjalanan Cik Wan? Perjalanan kita berapa lama? 5 jam lebih kan? Masuk berhenti. Dia masuk lewat 40 minit. 50 minit lewat. Kalau tak, kita sudah sampai 50 minit lepas. Syah lah semua ni. Oh, ya. Saya tak harapan pada Syah. Dia kecewakan saya. Tapi dia kecewakan. Kau tak jumpa lagi. Kak Zul dah nampak lah. Kau orang tak cakap apa-apa. Kau buat kerja ofis. Kalau orang nak keluar, orang nak masuk balik. Orang nak masuk balik. Hei, jumpa kat sini. Yang wownya aku tengah wow-wow sangat. Azul dah cakap nak pergi kafe. Hari tu kan Kak Jo ada cakap tu. Situ sini. Kat sini je. Tak payah pergi KT. Okeylah. Pergi jauh-jauh. Kat sini jelah. KT lebih jom banyak. Jomlah masuk dulu. Kalau contoh kita bangun awal pagi kan, kita boleh tengok matahari terbit. Depan ni cantik gila. Dalam pukul 6 lebih ke 7 something lah. Depan ni lah. Oh. Kalau tak ada pagar. Tak ada Hi vlog, welcome to my guys. Cewai. Masuk. Ni katil single-single bukan untuk orang couple. Lepas tu bila ada ni kat sini. Lepas tu ada cermin kat luar. Ada lampu bulat dua. Dan gelas. Best lah rumah ni. Main tengok tangan ke? Ui, lampu cantik. Cantik-cantik. Cantik lah. Kan? Macam mana perjalanan hari ni? Okey. Beres. Beres lah. Berapa jam? Daripada Kuantan tadi pukul... daripada KL tadi pukul 6. So, dalam 5 jam lah kan? Haa. Lebih kurang 5 jam lah. Macam mana perjalanan hari ni ke Terengganu? Lancar. Seronok. Best lah, best. Itu je. Ikan siakap goreng Sungai Kerap. Ini dia tengah goreng siakap. Ini apanya goreng ikan. Itu siakap dia, banyak lagi. Kita makan nasi lauk ikan siakap hari ini. Dah sampai dah, dia punya udang, dia punya sayur, dia punya ulam semua. Dan juga dua ekor ikan untuk 8 orang.
Tak ada lah. Tak ada orang nampak. Dia orang ada empat tapi dengan abang tu kan. Dan ni ada berapa orang? Satu, dua, dia. Tapi tak semua. Ni pun abang. Tak semua candaan. Ha. Kau tu kan beli akuarium dia tak ada akuarium. Cantik ni. Boleh lah. Tapi beli satu ni lah. Ini yang kopi. Beli lagi lah kopi. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Sekarang menunjukkan, oh dah petang babe, pukul 4.49. So sekarang ni kita baru on the way ke main utama kita kan Cik Wan? Apa dia Cik Wan? Menyandak sotong. Yeah, menyandak sotong. So hari ni kita dah segar sikit dah sebab dah mandi dah makan. Welcome back. Okay, sekarang kita dekat mana? Kita dekat JT Kampung Bukit Tumbuh. Sepatutnya pukul 6. Tapi sekarang dah 6.20. 6.20 dah? Sebab kita 50 minit dah buat bahasa. So Cik Zul berpuas hati? Berpuas hati. Belum. Belum balik lagi. Berpuas hati tak setakat ni? Berpuas hati. Baru kat airport. Teroja. Bau buat siap. Teroja sebab petang. Bau siap buatnya. Okay, hari semua. Okay, tak puas hati tak? Okay, hari ni. Okay, kita dah sampai ke tempat pertama kita ni. Azbang Amir. So kita boleh balik. Ticketing. Kita ada Shasha bagian operation. Kita ada Wani bagian marketing. Hello. Kita ada Halim bagian tua, Syam bagian account dan juga Encik Zul bagian sales. So lengkap satu office semua kat sini. Okay abang, kita punya abang bot tengah set up tempat. Lalu pasang lampu. Juga lampu dalam air. Okey, ni tak apa pertama kita oleh Encik Halim. Bagian tua. Macam nak lepas ni bawa lepas apa? Ha? Lepas ya? Apa dia? Macam nak lepas dia ni. Buat pegang candak ni. Ha? Okey, pegang candak ni. Ha? Oh, sial ikan tu. Adikanlah Syasha. Balik. Okay, kita kat sini mencari sotong. Ialah sotong pertama yang saya dapat. Ini ialah sotong pertama yang saya dapat. Besar. Dan dia masih bernyawa lagi. Itu. Okay, Syasha dah dapat sotong. Tahniah Syasha. Syasha, sini Syasha, ambil gambar. Dah ambil dah. Okay, macam semalam pukul 10 baru suatu menggila. So sekarang pukul 9 malam. Kita bermain-main 1 jam sebelum kita menggila juga bersama sotong. Okay Cik Wan,
Okay. Saya dah dapat 3 ekor. 3 ekor berapa kilo? Ha? 3 ekor tu tak sampai 1 kilo tapi besar, sederhana dan kecil. Dekat dekat tempat yang sama. Tempat-tempat yang sama macam inilah. Ni saya punya. Mana yang besar? Oh, ni eh. Ada lagi besar. Tapi macam Cik Wan tadi macam lagi besar. Oh, sashimi. Bulan baru menampakkan rupa kat sebelah sana. Yang bulan tu bulan warna oranye tu. Nampak tak dalam video ni? Itu bulan. Lain dah tidur, Ali masih lagi bertahan. Ngantuk lah. Alhamdulillah. Babe, bye-bye kat member. Bye. See you next year. See you next year. Abang, Abang. Okay, Syam bersama dengan jambatan angkat kat sana. Lepas tu bila abang tu kata nak ambil gambar, dah segar lap muka apa semua Wani dengan Syasha. Saya muntah lah tadi. Tak, abang tu kata nak ambil gambar, abang terus segar. Ya, otak lah si. Ni gambar. Haa, ni We draw bridge buat dah. Draw bridge pada malam hari. Ambil jangan mengalir lah. London Bridge. So sebelah ada We Mr. Abby. Haa, We Mr. Abby kat sebelah sana. Misha. Ada juga lah yang boleh. Kita dah sampai kat jetty. Alhamdulillah dah sampai. Syasha, selamat Syasha. Senyum, macam mana perasaan? Macam mana perasaan? Happy sangat, muntah. Nak pergi lagi tak tahun depan? Tak apalah, saya reason untuk orang lain. Reason untuk orang lain. Yang ni nak pergi lagi tak tahun depan? Oh, datang untuk tidur lah. Ini datang untuk tidur. Daripada bot gerak sampai kebalik, dia tidur. Nak pergi lagi tak? Saya reserve untuk orang lain atau open okay. Trip untuk orang dua orang dah reserve untuk orang lain. Kita tanya Abang Amir pula. Syam roti. Syam nak pergi lagi tak tahun depan? Ha? Tahun depan nak pergi lagi tak? Syam nak sotong? Nak. Ha, nak? Reserve untuk orang lain juga? Reserve untuk orang lain lah. Abang Amir nak pergi lagi tak? Syam nak sotong? Nak. Jumpa dengan Awan kan? Yeah. Abang Zul nak pergi lagi tak tahun depan? Ah, okay, dua orang. Orang okay, Halim okay. Kau confirm punya Halim. Ha? Takkan nak helikopter pula pergi Syarat Satong? Tak. Kain dari atas helikopter. Okay, ni sotong yang kita dapat. Tak banyak tapi yang penting pengalaman mencadak sotong. Tiga orang dah senang dia tak nak pergi dah. Oh, ni paling besar. Sotong kita bakar esok. Dah. Perkenalkan dua orang. Tak banyak sangat ke petak ni? Ni eh? Tak. Hai. Macam mana nak jadi mermaid dua orang ni? Jadi mermaid je lah. Haa. Ah, ulang. Dia tak nak jadi mermaid, suruh jadi mermaid tak nak juga. Ni Halim dan juga Abang Amir tengah mengira kawan nama yang main banyak mana. Okey. Halim bahagian tua, bagus. Abang Amir bahagian ticketing bagus. Encik Zul bahagian sale bagus. Wani bahagian marketing bagus. Syasha bahagian operation bagus. Dan juga Syam bahagian account bagus. So saya tak ada masalah. Okay, Halim tengah bawa sotong kita untuk kita masak sotong kita. Masak bakar. Kita kat rumah Kak Azu nak masak ikan tenggiri. Ni mak pok buat apa singgang eh? Masinggang tenggiri, tengah goreng ayam dan juga apa tu? Kepang. Bukan kupang, apa lah nama dia lupa dah. Selamat tinggal Kak Azu. Jumpa di office esok. So hi guys. So hari ni hari takhir kami di Terengganu setelah seminggu. So okeylah lepak Terengganu ni boleh lah. Semalam tak banyak sotong dapat. Semua mabuk laut. Saya seorang je survive so. Okeylah not bad. Tapi sotong tu tak bawa balik pun. Just kita pergi dekat zoo. Hai, kita dalam perjalanan pulang ke Kuala Lumpur bersama pewandu kita. Seorang wanita. Wanita bernama Syazwan. Ya, saya.
dalam belakang kita ada Syam dah tidur lah. Rasa Syam pengsan main hari daripada semalam lagi, daripada book semalam lagi. Selamat bercuti.com.